Sidang kasus perampokan di Lebak Bandung, Kota Jambi, Sukma Putra Jaya dihadirkan sebagai saksi yang merupakan korban perampokan karena menawarkan bantuan kepada perempuan yang tidak dikenal. Sukma Putra Jaya kehilangan satu unit handphone dan satu unit sepeda motor. Sukma Putra Jaya dihadirkan sebagai saksi dalam persidangan kasus komplotan perampok di Lebak Bandung, Kota Jambi, 1 November 2022. Sukma Putra Jaya merupakan korban perampokan dikarenakan menawarkan bantuan kepada perempuan yang tidak dikenal. Berdasarkan surat dakwaan jaksa penuntut umum dan kesaksian korban, kejadian berawal dari sebuah postingan di Facebook, di mana akun Facebook dengan username Dahlia memposting bahwa sedang butuh pertolongan. Atas postingan tersebut, korban Sukma Putra Jaya menawarkan bantuan meskipun pada pukul 1.00 waktu Indonesia Barat dini hari. Diketahui pemilik akun tersebut atas nama Dila Risanti Putri merupakan komplotan perampok yang sengaja menjebak calon korban dengan meminta bantuan di media sosial. 7 orang termasuk Dila menjadi terdakwa dalam perkara tersebut. 7 terdakwa yang terdiri dari 5 orang pria dan 2 orang wanita tersebut, yakni Arvan Arnando, Alva Rivaldi, Rama Riki, M. Herdi Irfansyah, Aditya Wira Pratama, Stefani, dan Dila Risanti Putri. Akibat kejadian pengeroyokan dan perampokan tersebut, dari hasil visum terhadap korban ditemukan sejumlah luka lecet di tubuh korban, serta kehilangan satu unit handphone dan satu unit sepeda motor. Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana tersebut dalam pasal 365 ayat 2 ke-2 KUHP. Iqbal, JEK TV, melaporkan.